sahabat semua, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dengan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Ini biasa aktivitas kita, mungkin sekali dua minggu atau sekali seminggu kita keluarkan tanaman yang ada di dalam untuk kita lakukan penyiraman dan juga kita angin-anginkan. Ini barangkali mungkin agak 3 atau 4 jam lah di luar ini sebelum nanti kita masukkan lagi ke dalam. Nah, mumpung ini lagi di luar ini, kita coba ya review yang ini ya. Ini merupakan salah satu sansevieria yang lumayan besar juga yang kita miliki di Kezars Family. Dan ini merupakan hadiah dari salah seorang sahabat kita. Perawakan dari tanaman sansevieria ini lumayan besar juga sahabat ya. Saya sudah cari juga referensi apa sih ID-nya. Nah, itu kemarin kita coba telusuri, ternyata ini ada yang menyebutnya sansevieria poweli. Sansevieria poweli atau sansevieria lafranos 23251. Nah, memang keunikan atau ciri khas dari sansevieria ini yaitu begitu beraneka ragamnya jenis dan juga variannya. Jadi kadang-kadang ada yang para ahli dan dia mempunyai banyak koleksi juga kemudian dikasih nomor seperti yang lafranos itu tadi gitu sahabat. Nah, kita coba lihat ya. Ini kalau untuk ukuran tingginya lumayan tinggi ini sahabat. Ada lebih kisaran dari berapa ini? Kisaran 30 cm sampai 40 cm ada ini sahabat. Nah, kalau kita lihat ini warna daunnya itu tidak memiliki warnanya hijau keperakan, tapi tidak memiliki cross bending di daunnya. Dia memang hijau polos saja, tidak memiliki cross bending di daunnya. Dan juga ada semacam garis tipis merah putih juga, barangkali mungkin tidak kelihatan juga di kamera. Itu yang ada di pinggirannya sahabat. Ada garis-garis merah putih yang tipis sekali di daun. Dan ujungnya juga runcing seperti ini sahabat. Nah, tumbuhnya dari sansevieria poweli ini dia tumbuh roset ke segala arah. Berbeda dengan Edinburghi yang dia mengipas. Nah, kalau ini dia tumbuh ke segala arah sahabat. Oke sahabat, barangkali itu saja ya review singkat kita tentang sansevieria poweli atau lafranos 23251 ini. Mudah-mudahan saja video ini bisa menambah wawasan sahabat tentang berbagai jenis ID sansevieria dan sekaligus menambah kecintaan sahabat terhadap tanaman hias yang satu ini. Jangan lupa ya untuk berburu selalu sansevieria biar bisa menambah koleksi di rumah sahabat semua. Oke, jangan lupa untuk jaga selalu kesehatan. Dadah, assalamualaikum.